Sehingga poin kembali berubah ke rukun ini 2-1 unggul satu angka di set yang ketiga ini. Balik apalan servis, siapakah dia? Servis sudah mungkin seorang Fauzan. Lagi-lagi servis teramat terburu-buru dari salah satu pemain yang dimiliki Arka. Terjadi servis error sehingga poin kembali menjadi sama 2. Kembali ada siapa? Rijal dari akan rumah servis sudah Rijal diterima, diangkat tinggi-tinggi ke belakang pada siapa? Kembali West Bayu Jasir Sasan Jun ditik dengan sempurna Jasir dan Jun diterima ke belakang West Bayu Paula lagi-lagi wakumna ilah likos Rehan ya barusan ya maaf ya maaf oh maaf maaf bukan 3-2 skor. Kembali ada Deden Simanjuntak, Deden Rasir Pisuda, Wismoyo pada siapa Ilhan? Lagi-lagi Ilham Taraje ini berhasil membuka area pertahanan yang dimiliki dari skuad Arga. Poin beriringan berdampingan menjadi sama 3. Kali ini ada seorang Rian rupa-rupanya. Timang-timang anakku sayang Rian. Servis sudah. Kembali ada seorang Fauzan Sanchez. Yogis kali ini berhasil membuka pertahanan dari anak-anak CMR sehingga poin kembali menjadi 4-3-1 angka unggul untuk Arka. Di sana ada Fahrul, ada Rizal kembali Sanchez Kognati. Lagi-lagi pemain manis bagaikan Dodol Aditya ini berhasil mengguncangkan area pertahanan yang dimiliki dari Arga. Empat sama kali ini pemain ganteng memiliki banyak idola. Siapa besar seorang Kaula, ancang-ancang Kaula, servis sudah Kaula, servis error dari seorang Kaula ini memberikan saja poin yang cuma-cuma untuk sebuah Arga menjadi 5-4-1 angka pemimpin. Di sana ada Fahrul lagi-lagi ataupun Rehan kali ini. Servis sudah seorang Rehan keluar. Servis yang tidak sempurna nampaknya mengincar baseline namun sayang seribu sayang keberuntungan tidak terjadi kepada seorang Rehan. Poin menjadi sama 5. Di sana kembali ada siapa ada? Ada Ilham Buaya servis sudah. Ada Sel. Mampu diantisipasi dengan sempurna seorang Reza. Poin menjadi 6-5, satu angka unggul untuk anak-anak CMR. Kembali ada Ilham, servis dari Ilham. Servis es dari seorang Ilham Buaya kali ini memimpin dengan keunggulan 2 angka ataupun 7-5. Sementara coach dari Arka meminta tim Outro wasit untuk memenangkan kembali anak-anak yang sedang berjuang di arena pertandingan dan menentukan rentetan poin yang disahkan dari skuad dari CMR. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar dan jojo. Dikembalikan shooting. Tidak ada serangan yang boleh siap dan bertemu siapa dah. Reza. Kali ini umpan yang tidak sempurna dari seorang Mas Mayo ini. Sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 6-7-1 lagi. Untuk menjaga pertandingan untuk squad yang dimiliki di Arga. Kembali seorang Yogis yang sudah melakukan beberapa kali servis istri seorang Yogis ini. Ancam-ancam lakukan servis Yogis. Yang itu siap ada Ilham. Umpan panjang. Lalu ini sebuah foul dari seorang Mas Mayo ini. Dan poin menekan. Menginjak 8 angka. Apakah Arga ataupun dari CMR. Ancang-ancang kembali Yogis servis sudah Ilham yang dituju. Membangun serangan dan Kaulo. Arga unggul dengan 1 angkanya 8-7 kali ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk anak-anak CMR untuk menyamakan kedudukan kali ini. Masih dengan 8-7. Arga unggul dengan 1 angkanya kali ini. Masih bola dikuasai oleh Yogis. Ancang-ancang Yogis kali ini. Yogis. Yogis. Siapa sudah Yogis. Jadi dengan sempurna ancang pada siapa yang berjalan. Wow. Ini ada seorang pasal pada siapa yang berjalan. Pasal. Bola diberikan kepada anak-anak CMR kali ini. Nampaknya salah satu pemain dari Arka melakukan slow ball. Sebelum bola terjatuh, sehingga poin menjadi 8 sama kali ini. Cukup ketat di set yang ketiga, set penentuan kali ini. Ada Konate. Ada lepas servis dari Konate. Rehat, Jasa Daru. Gerakan yang memukul dari seorang Deden. Kali ini sehingga poin kami berubah ke dekat menjadi 9-8. Sang setter idola, sang setter fenomenal, mempunyai teknik yang begitu tinggi. Ada Jason Kaini, servis sudah seorang Jason, diterima kembali seorang Reza dan Reza! Dikejar Jason, Jason! Mampu ditendung dengan sempurna oleh anak-anak CMR sehingga poin kembali berubah ke dekat ini. Sama, 9-9 sama kali ini. Di sana ada Miss Mayo play service sudah. Rehat, Jason kali angkat dan paru. Jason kali angkat dan paru. Lagi-lagi sebuah pelanggaran nampaknya dari salah satu pemain yang dimiliki dari CMR. Poin kembali berubah kedudukan menjadi 10-11-1 atas pemain sesuatu yang ditekan di Arga kali ini. Kemudian balik servis. Ada Fiat Alvaro Rizal kembali memberikan triple dari seorang Rizal ini sehingga poin kembali menjadi sama 10. Cukup ketat, cukup ketegangan dari kedua pemain ini. Pergantian pemain kembali ada seorang Ilham Koy masuk salah satu middle blocker andalan yang dimiliki dari CMR. Atau apa set, Sefit, Rehat, Jason, Kone. Nah, sebuah kesalahan kali ini seorang Fahrul ini memberikan saja poin untuk squad yang dimiliki CMR. 11-10, di sana ada Rizal kali ini. Timang-timang Rizal atau lakukan Sefit, 1-2-3, Rizal. Allahu Akbar. Sehingga poin kembali memindahkan kedudukan menjadi 11 sama. Nah, Dedef. Jepi sudah seorang Dedek. Ada Rizal yang angkat tinggi dah. Ilham. Lagi-lagi sebuah oposit. Serangan hitam seorang Ilham ini berhasil. Cross yang begitu tajam ke posisi 5. Sehingga poin kembali berubah ke luka menjadi 12-11. Kali ini ada seorang Rian kali ini. Main Blast Run Jerman kaya kalaukan servis. Ancang-ancang sudah dilakukan Rian. Ada Rehat Jasen pun ancang di baris sebelah. Baru. Berhasil lagi-lagi umpan-umpan manja di seorang Jason ini mampu dimaksimalkan oleh para pemain yang dimiliki Arga, terutama ada Fahrul di sana. Kembali melakukan servis seorang Fahrul sudah Adrija Paulo ini dengan sebuah Jason ke belakang selamatkan Wismoyo Paulo di
12. Mampuskah kali ini Arka memberikan respon positif untuk penyabang dan kedudukan. Sang Jo gedung andalannya memiliki CFF Kaula turun ke belakang. Maka lepas servis Kaula, ancang-ancang jump serve Kaula. Seribu sayang servis yang tidak sempurna dari seorang Kaula ini menyamakan saja kedudukan menjadi 13 sama. Dan dia pemain Kaula kembali seorang Zul ataupun Arad dia masuk kembali. Kembali aku lakukan servis, siapakah Granat, Rehat, di tengah sama Ilham, Kaula, bagus, umpas, Rehat, atas serangan Fatah Lama, umpas, Rehat, atas serangan Fatah Lama, lepas 14-13 waktu sabah ilham berpilih ilham ilham bagus banyak bagus jasir wahima arradi kembali siap sudah Okis diterima dengan sepeda cecep Perkoh dan Jor Arka terbaik unggul 15-14 Okis Lusi Bahari Ilai Haji Antalya Harilul Hadi Jahat Muhammadiyah Tuhan yang disuruh